semuanya. Selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Ventoid, yang mana produk ini merupakan pabrikasi dari PT Jawa Agrindo International dan dipromosikan oleh PT Dewagro Indonesia. Ventoid 70WP. Ventoid 70WP adalah moluskosida racun kontak dan lambung berbentuk tepung berwarna kekuning-kuningan yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan siput murbei atau keong emas dengan bahasa Latin Pomacea canaliculata pada tanaman padi sawah. Bahan aktif yang dimiliki produk ini adalah ventin asetat 70%, dosis 0,5 sampai 1 gram per liter dengan range kestabilan pH pada 4 sampai 7. Hama keong emas atau keong sawah. Tanaman padi merupakan tanaman pangan penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Kebutuhan produksi padi sebagai bahan makanan pokok menjadi perhatian tersendiri dikarenakan kebutuhannya naik dari tahun ke tahun. Sedangkan produksi padi sendiri dalam kondisi yang tidak stabil dan mengalami kecenderungan penurunan. Usaha budidaya padi memiliki beberapa faktor pembatas yang menyebabkan tingkatan produksi padi mengalami penurunan. Salah satunya adalah adanya gangguan dari OPT atau organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman yang ada dan menyerang padi salah satunya yaitu moluska atau keong emas. Hama yang termasuk jenis moluska diantaranya adalah hama keong emas atau keong sawah. Keong emas menyerang padi areal persawahan utamanya yang beririgasi dan selalu terairi. Keong emas menyerang pada bagian anakan tanaman padi yang dapat menyebabkan berkurangnya anakan produktif sehingga berdampak pada produksi dari tanaman padi. Keong emas merupakan salah satu masalah utama dalam budidaya tanaman padi. Keong emas ini memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang sama dengan keong sawah. Cangkang berbentuk bulat mengerut, berwarna kuning keemasan, berdiameter 1,2 sampai dengan 1,9 cm dengan tinggi 2,2 sampai dengan 3,6 cm dan berat 4,2 sampai dengan 15 gram. Keong emas berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Siput murbei atau keong sawah dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama, daur hidupnya singkat dengan daya adaptasi terhadap lingkungan tinggi. Kedua, mampu bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan atau situasi dan kondisi lingkungan kritis. Ketiga, mampu berkembang biak dengan cepat karena mobilitasnya tinggi. Dan yang keempat yaitu merusak tanaman padi pada umur 2-3 hari setelah tanam. Nah, ini contoh telur dan keong dewasa ya, gambar di sebelah paling kanan. Siput murbei atau keong sawah dengan sifat-sifat yang dimiliki yaitu yang pertama, ini merupakan hama eksotis yaitu berpotensi menjadi hama utama padi. Yang kedua, menyebabkan kerugian sampai 40% menurut data FAO atau Food and Agriculture Organization. Yang ketiga, lama hidup keong ini 2-6 tahun. Dan yang terakhir keempat yaitu stadia sangat merusak ketika rumah siput berukuran 10-40 mm. Nah, gambar di sebelah paling kanan juga merupakan contoh daripada hama keong di sawah. Siklus hidup siput murbei atau keong sawah. Yang pertama, telur diletakkan pada malam hari. Kedua, jumlah telur kurang lebih dari 1000 sampai dengan 1200 butir per bulan. Ketiga, siput cepat besar dan dewasa. Keempat, siput ini rakus makan. Yang kelima, tempat hidup selalu tergenang. Dan yang terakhir keenamnya itu mampu hibernasi atau diapause selama 6 bulan jika terjadi musim kemarau. Nah, ini
penjelasan dari siklus hidup total keong, yaitu selama 60 hari, yaitu yang pertama, keong meletakkan telur di pelepah atau daun padi dengan masa inkubasi 7-14 hari, kemudian menetas, dan setelah 15-25 hari berubah menjadi keong muda. Selanjutnya, pada usia 49-59 hari, keong muda berubah menjadi keong dewasa yang matang secara seksual. Masa reproduksi keong dewasa ini atau masa perkembangbiakannya itu yaitu dari umur 2 bulan atau 60 hari sampai 3 tahun. Nah, siklusnya dan gambarnya juga ada pada gambar di sebelah kanan. Gejala kerusakan yang ditimbulkan yaitu pada stadia kritis, padi baru tanam sampai dengan umur 3 minggu setelah tanam, keong memakan pangkal padi muda, potongan daun mengembang, dan rumpun padi hilang, anakan padi menjadi berkurang. Nah, ini gambar contoh padi yang terkena serangan keong. Next. Cara pengendalian siput murbei atau keong sawah. Yang pertama, melakukan pencegahan masuknya populasi siput murbei atau keong sawah ke lahan persawahan dengan cara pemagaran dengan plastik. Kedua, pengumpulan kelompok telur-telurnya untuk dimusnahkan. Ketiga, pemanfaatan predator atau musuh alaminya seperti bebek, entok, dan unggas lainnya. Dan yang terakhir keempat yaitu melakukan pemasangan umpan perangkap untuk mengumpulkan keong ini. Nah, contoh gambar di sebelah kanan, keong beserta telurnya dan juga siklus hidupnya ya. Dan juga ada keongnya di batang dan daun padi. Aplikasi moluskisida yang tepat pada fase pertumbuhan padi yaitu kalau bisa itu diaplikasi pas pembibitan sehingga bibitnya itu nanti tidak terkena serangan keong. Baru pada saat sawah itu diracuni dengan racun keong pada saat pindah tanam ya. Jadi sehingga nanti tanamannya itu bisa bertumbuh sampai di fase vegetatif dan berkembang dengan baik. Seekor keong mas betina mampu bertelur 500 butir dalam seminggu dengan masa perkembangbiakannya selama 3-4 tahun. Keong mas ini bertelur pada pagi dan sore hari. Telur akan menetas dalam waktu 7-14 hari. Dan pada hari ke-60 atau pada umur 2 bulan, keong mas ini telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat berkembang biak kembali. Taksonomi keong mas atau keong sawah. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Mesogastropoda, famili Ampullaridae, genus Pomaceae, spesies Pomaceae canaliculata. Hama keong mas cukup sulit dikendalikan, mengingat kemampuan adaptasi dari keong mas cukup tinggi. Kemampuan adaptasi dari keong mas dapat hidup pada berbagai tipe habitat. Keong mas atau Pomaceae canaliculata merupakan salah satu hama penting pada budidaya tanaman padi yang dapat mengakibatkan kerusakan sampai dengan lebih dari 90%. Beberapa upaya pengendalian yang sering dilakukan diantaranya adalah pengendalian mekanik dan pengendalian kimiawi dengan menggunakan moluskisida atau racun keong. Keong mas dewasa mampu menghabiskan satu rumpun padi dalam waktu kurang dari 24 jam. Tingkat kerugian akibat serangan hama keong mas dengan populasi 4-8 pasang dapat mencapai lebih dari 80%. Keong mas merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengembang. Sementara itu, serangan parah dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam akan menjadi habis total.
Pengendalian hama keong mas umumnya saat ini masih berupa pengendalian secara mekanis, di samping adanya pengendalian secara hayati maupun kimiawi. Pengendalian secara mekanik ini memiliki kelemahan, kurang efektif karena prosedur yang terlalu rumit. Pengendalian saat ini yang masih menjadi pilihan petani saat serangan keong mas berlebihan adalah dengan menggunakan aplikasi pestisida sintetik. Fentin asetat merupakan senyawa organotin yang banyak digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi moluskisida pertanian. Penggunaan senyawa ini akan meninggalkan residu atau sisa dalam lingkungan, baik abiotik dan biotik. Fentin asetat bersifat mudah larut dalam lemak atau lipofilik, sehingga dapat terserap atau terakumulasi di dalam tubuh organisme dan dapat mengganggu fisiologis biota budidaya. Senyawa ini diketahui mampu menurunkan laju pengambilan makanan, laju pertumbuhan tingkat kelangsungan hidup, dan menghambat sekresi hormon insulin. Aplikasi moluskusida dengan taraf konsentrasi yang tepat mampu menekan populasi hama keong mas, di mana hasil tersebut didapatkan saat waktu pengamatan 48 jam setelah aplikasi. Moluskusida dengan kemampuan penekanan dan pengendalian pada rentang waktu tersebut memiliki cara kerja efektif dan kuat aktivitasnya. Tingkat kematian atau mortalitas keong mas sendiri dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi. Waktu kematian rata-rata setelah 24 jam aplikasi. Aplikasi moluskusida dengan konsentrasi rendah akan memicu hama sasaran untuk melakukan tindakan preventif. Upaya yang dilakukan yaitu berupa keong mas mencoba berusaha melarikan diri dengan menghindari genangan air, di mana mekanisme untuk berlindung dan menghindari dari terpapar toksik atau racun keong bagi golongan moluska yang berupa menarik diri ke dalam cangkang maupun dengan bergerak menghindari genangan air pada area pertanaman. Toksik atau racun keong yang terlalu rendah akibat konsentrasi yang terlalu rendah juga tidak akan menyebabkan sistem metabolisme keong mas terganggu. Menurut ahli 2011, konsentrasi yang terlalu rendah hanya akan menimbulkan sensitivitas pada tubuh keong mas dan menyebabkan keong mas akan melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Cara pengendalian hama keong mas. Yang pertama, pemungutan telur keong. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur keong mas biasanya diletakkan di batang tanaman padi. Namun, di beberapa tempat seperti sungai, danau, ataupun kolam, telur keong mas diletakkan di pinggiran kolam seperti di tembok atau di batang-batang kayu. Sebelum hama keong ini merajalela, maka langkah yang paling tepat untuk pencegahannya adalah dengan memungut atau memusnahkan telur keong mas yang menempel pada pangkal batang dan daun tanaman padi. Yang kedua, menaburkan kapur. Jika telur hama keong mas sudah terlanjur berkembang menjadi keong mas dewasa yang mengancam lahan persawahan, maka cara lain yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka hama keong mas akan musnah dengan sendirinya. Yang ketiga, pengelolaan air. Keong mas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keong mas ini. Pai kecil dengan lebar 15-25 cm dan dalam 5 cm perlu dibuat untuk memudahkan pengeringan dan juga sebagai titik fokus dalam mengumpulkan keong mas. Keempat, penggunaan umpan. Membuat perangkap umpan dengan menggunakan dedaunan untuk menarik perhatian keong mas. Contohnya daun pisang, tembakau, dan daun pepaya. Diletakkan di sekeliling lahan atau di tepi-tepi sawah yang dekat dengan saluran air. Setelah hama keong terperangkap pada daun tersebut, selanjutnya tinggal dilakukan pemungutan
dan pemusnahan. Yang kelima, pemanfaatan musuh alaminya atau predator alami keong. Contohnya, bebek atau entok bisa ditempatkan di sawah menunggu persiapan lahan atau setelah tanaman tumbuh cukup besar, misalnya pada umur 30-35 hari setelah tanam, agar dapat menghabiskan keong mas secara langsung. Yang keenam, yaitu pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia, yaitu dengan menggunakan pestisida, lebih baik dijadikan sebagai alternatif jika pengendalian dengan cara mekanis dan alami belum maksimal. Sebaliknya, pilihlah produk yang tersedia di toko pertanian yang memiliki kadar racun rendah terhadap manusia, binatang peliharaan, dan lingkungan. Cara penggunaan Ventoid 70WP. Yang pertama, larutkan moluskisida ini pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Kedua, aduk moluskisida ini secara merata. Ketiga, tuangkan larutan moluskisida tersebut ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Keempat, lakukan kalibrasi atau pencampuran terlebih dahulu sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kelima, aplikasikan larutan moluskisida ini terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, yaitu catat jadwal aplikasi produk yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Cara aplikasi produk ini, yaitu melakukan penyemprotan volume tinggi pada permukaan tanaman sasaran, yaitu dengan cara keluarkan air dari petakan sawah sampai bagian-bagian yang agak dalam masih terdapat genangan air. Semprotkan di genangan air tersebut di mana siput murbei atau keong sawah berkumpul. Apabila belum jelas, dapat menghubungi petugas pertanian yang berwenang. Penyemprotan volume tinggi dengan dosis 250 gram per hektar. Waktu aplikasi, yaitu aplikasi dilakukan bila populasi hama penyakit sasaran atau intensitas serangan telah mencapai ambang batas pengendalian. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.